Halo Aquarius, Aquarius, selamat datang di channelku. Kita fokus, kita doa sebelum memulai bacaan kita. Oke, no, yes, Aquarius ya, Aquarius, Aquarius. Teman-temanku Aquarius, kita dalam prediksi umum, kabar apa yang ada untukmu tentang hubungan antara kamu dan dia. Energi bisa resonate, bisa enggak karena kita dalam prediksi umum. Oh, sorry. Aquarius, ada soulmate dari energi mereka. Ada all that glitters dari energi mereka. Aquarius. Ada thinker dari energi kamu. Dan ada not for you dari energi. Under the deck di sini ada unfinished symphony. Okay. Aquarius. Aku akan buka dulu beberapa kartu. Baru kita membaca, ya. Aquarius. Dari energi mereka, ayo kita ambil beberapa kartu di sini. Mereka merasakan kamu adalah soulmate-nya. Ya, kalau nggak ngerti juga dia tentang soulmate, tentang koneksi jiwa, mereka merasa cocok dengan kamu, Aquarius. Mereka merasa apa ya? Merasa nyambung dengan kamu. Kalau juga mereka tidak mengerti tentang koneksi jiwa, okay? Tapi di sini ada all that glitters, itu kartu topeng. Ya, ada satu hal yang dia tidak bisa memandang dengan jelas di sini. Ada trap dari energi mereka. Ada obsession. Aduh, jatuh tiga, kita ambil aja yang ini ya. Ada obsession di sini. Oh, sorry. Kita intip. Second chance, beberapa mereka bahkan berharap peluang kedua, kesempatan kedua. Kita ambil dua kartu aja. Ini aku nggak ambil. Cerita yang menggantung, ini kisah kalian ya. Cerita yang menggantung di antara kamu dan dia. Aquarius, dari energi kamu, kamu berada di energi thinker dan energi not for you. Lihat, kalian merasa sama-sama cocok ya. Ini soulmate, teman-teman. Ya, soulmate, bisa nggak dibaca dengan jelas? Oke, soulmates. Dan dia juga merasa kamu soulmates di situ. Sebenarnya ada merasa sama-sama cocok di sini ya. Aquarius. Apalagi yang kamu rasakan di sini? Running, energi kamu di sini menjauh. Kamu yang pergi, kamu menjauh, seperti kamu menutup diri. Under the deck di sini ada divine masculine. Divine masculine bercerita tentang tindakan, bercerita tentang ego. Jadi ada energi sama-sama keras juga ada di sini. Yuk, kita lihat. Dari energi mereka, apa yang bisa kita lihat di sini? Dari energi mereka, mereka ada sharing shame, dan di energi kamu ada di anchoring the light, mempertahankan cahaya. Under the deck-nya di sini ada amplifying abundance. Oke. Okay. Ayo kita bacakan. Oke, okay, Aquarius.
apa yang bisa kita lihat di sini adalah kalau dari energi kamu, energi dia, sebenarnya kalian saling suka, kalian saling cinta, ya. Tapi sepertinya ada kendala-kendala, ada hubungan yang ternyata tidak berjalan dengan benar di sini, tidak berjalan dengan baik di sini. Karena dari energi dia ada soulmate, dari energi kamu juga ada soulmate. Artinya kalian merasa sama-sama cocok. Dia merasa dia cocok dengan kamu, kamu juga merasa seperti itu. Oke, dari energi mereka, selain kartu soulmate, ada all that glitters. All that glitters ini kartu topeng, ya. Kartu topeng bercerita tentang kita yang tidak bisa melihat satu hal seperti sesuai dengan aslinya karena ada lapisan tipis yang berkilau yang membuat mata kita silau. Oke? Jadi dia merasa cocok dengan kamu, tapi di sini juga saya lihat ada satu hal yang menyilaukan, ya. Energi mereka masih stuck di kamu, itu yang aku lihat. Di trap. Ada energi obsession. Kamu lihat ya, addiction, infatuation yang kayak tergila-gila gitu ya, ada dari energi mereka. Oke, aku melihat energi mereka di sharing shame. Sharing shame ini berbagi rasa malu. Apakah mereka dengan tidak segan-segannya menunjukkan ya apa yang di sini menjadi gejolak mereka? Receiving elation, menerima kebahagiaan. Intinya dari energi mereka ini, mereka suka kamu, Aquarius, bahkan tergila-gila. Hanya di kartu topeng ini, belum kita lihat ya, nanti kita coba buka lagi. Nah, di energi kamu di sini justru kamu mikir-mikir. Kamu suka, kamu cinta, tapi ada energi kamu mikir-mikir di sini. Apa yang kamu pikirkan? Not for you. Kamu mulai berpikir dia mungkin bukan milik saya, ya. Dia mungkin tidak menginginkan saya. Tapi kalau melihat dari energi mereka ini, kamu tahu mereka menginginkan. Hanya di sini, not for you dan all that glitters, apakah di sini kamu merasakan ada kebohongan dari mereka? Karena ini kartu topeng loh, ya. Dan saya lihat kamu menjauh, Aquarius. Kamu menjauh. Kamu running di sini. Kamu menghilang di sini. Ya? Di energi kamu anchoring the light di sini, kamu seperti mempertahankan cahaya kamu. Kamu punya cinta yang dalam kepada dia, ya? Tapi kamu mulai berpikir, ya, mungkin ini tidak cocok untuk saya. Mungkin ini bukan untuk saya. Coba kita lihat lagi. Dari mereka, you came closer than anyone. Jadi dia benar-benar merasakan energi kamu kuat sekali datang kepada mereka, Aquarius. It was my fault, but I blame you. Ini sebenarnya salahku, tapi aku menyalahkan kamu. Jadi ada energi-energi yang tadi di kartu topeng, ya. Energi yang dari kartu topeng ini seperti tidak ada kejujuran di sini. Bisa jadi dia berbohong. Bahkan ada kata-kata dari dia, ini salahku kok, tapi aku nyalahin kamu, aku menyalahkan kamu. Nah, sebenarnya ada kesadaran di sini aku lihat, ya. Tuh, kamu lihat under the deck-nya. I am becoming a better person. Aku akan berubah menjadi orang yang lebih baik di sini. Ya, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari bahwa dia terjebak di kamu, dia terperangkap di kamu. Dengan energi tadi berbagi rasa malu, sharing shame itu ya, ada energi mengakui salah. Ya. Teman-temanku, salah, kebohongan, energi-energi yang negatif itu adalah hal-hal yang malu untuk kita akui. Tetapi di sini ada energi yang berbagi rasa malu. Aku melihat seperti sebuah kesadaran ada di orang ini. Kenapa? Karena dia ternyata merasakan mungkin ya. Entah apa yang dia lakukan di sini, gak taunya dia masih merasakan Aquarius. Ternyata kamu terus berada di hatiku.
Aku terus terobsesi dengan kamu. Aku merasa masih terjebak di energi kamu. Itu yang dia rasakan. Apalagi yang mereka. I know I was a distraction from your pain. Beberapa mereka di sini, ini energinya seperti sebuah kesadaran, sebuah penyesalan, ya. Aku tahu aku terdistraksi oleh from your pain, oleh rasa sakitmu. Begini, ya. Teman-temanku Aquarius, dia bisa merasakan kamu, kecewa kamu, luka kamu. Dan itu mungkin yang membuat dia di sini terbuka matanya untuk melihat dengan jelas. Karena di sini ada kartu topeng ya, teman-teman. Kartu topeng ini seseorang tidak bisa memandang dengan jelas, ya. Ada cahaya tipis yang menyilaukan yang tadi kita jadi silau memandang. Oke, enggak taunya seperti ada kesadaran saat ini. I know I mess up everything. Nah, tuh kan energinya kesadaran. Aku enggak keluarkan, kita ambil 3 aja ya. Finding out the truth cross me. Lihat ya, melihat kenyataan, melihat kebenaran yang ada di sini saat ini itu sangat menghancurkan aku. Dia merasakan kamu menjauh. Dia merasakan kamu mulai pergi meninggalkan dia. Ya. Dia mulai merasakan kamu berpikir di sini, enggak main-main apa ya. Diombang-ambing rasa lagi. Kamu juga mulai tinker di sini berpikir. Ya. I know I mess up everything. Kita benar-benar merasakan kesadaran dari energi mereka, ya, kesadaran atau penyesalan ada di energi mereka. Aku tahu aku telah mengacaukan segalanya di sini. Oke, jadi ada rasa bersalah, ada penyesalan. Dia baru bisa melihat nilai hubungan ini, dia bisa melihat nilai kamu. Aku bilang energi mereka seperti penyesalan dan kesadaran. Bagaimana dengan kamu, Aquarius? Dari kamu, I wish things could be different. Ya, aku berharap semuanya berbeda, waktu berbeda di sini. Aku berharap ya nggak seperti ini, itu yang kamu pikirkan. Ya. Kamu tuh nggak mau sebenarnya masuk pada fase rumit begini seperti ini dengan dia. I left when I saw you with someone. Aku pergi ketika aku melihat kau dengan seseorang. Ada kecemburuan juga, ya, dari energi kamu, Aquarius. Aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Karena energi kamu di sini di running, ya. Energi kamu di sini ada a note for you. Oke? Okay? I look for you everywhere. Aku melihat kamu di mana-mana. Jadi ini energi kamu, energi dia ya, kuat sekali ada di kamu karena kamu punya deep love untuk mereka. Oke? Okay? Tapi di sini logika kamu juga udah bermain. Nah, kalau logika udah ikut, biasanya kita akan mengendalikan rasa. Ya, tidak lagi diombang-ambing rasa. Di sini mulai melihat kebenaran. Oke? Okay? Itu yang membuat kamu berpikir not for you dan kamu mulai menjauhkan diri dari dia, running. I knew exactly what I was doing, ya. Jadi aku tahu kok apa yang aku lakukan di sini. Itu katamu, Aquarius. I love you unconditionally. Ya sudah, kalau ini tidak jodoh mungkin, kalau kamu punya yang lain mungkin, kalau di sini rejection mungkin, ya sudah, aku hanya mencintai kamu di sini tanpa syarat. Ya. Itu energi kamu bagus sekali karena kamu ada di anchoring the light. Kamu mempertahankan sinarmu, kamu mempertahankan cahayamu. I love you unconditionally. Itu kata kamu. Wah, keren sekali ya. Ayo, Aquarius, ini bagus ya, energimu melepaskan. Kita keluarkan satu kartu Lenormand untuk dia dan untuk kamu. Oke. Okay. Birds, energi mereka stres. Aku lihat juga dari burung, kartu burung ini, biasanya orang terhubung dengan beberapa pasangan. Aku lihat lagi kata-kata dari Aquarius, ada
I left when I saw you with someone. Kecemburuan, ya, aku pergi karena ada seseorang yang lain di sini. Aku melihat seseorang yang lain di sini. Ya, aku melihat kamu dengan seseorang di sini. Sehingga ada energi not for you dari kamu, Aquarius. Dia energinya stres, ya. Mungkin juga merindukan komunikasi dengan kamu karena itu kartu burung. Atau di situ, ya, tadi ya, aku melihat sepertinya ada beberapa orang di sini. Oke, satu kartu untuk kamu, Aquarius. Awan. Under the deck, kartu pohon. Kalian punya ikatan rasa yang kuat dan dalam, dan ini juga bercerita tentang karma antara kamu dan dia. Oke? Jika ini adalah cerita karma, Aquarius, apa yang kamu ambil, ya, tindakan yang kamu ambil ini udah benar. Melepaskan, memaafkan. Sehingga kamu bebas dari karma itu. Kartumu kartu awan, Aquarius, ya, karena kamu di sini punya deep love untuk dia, punya cinta yang dalam untuk dia, tapi kamu juga memutuskan untuk pergi. Ini perjuangan, ya, ini tidak mudah, oke? Tapi di sini dengan tegasnya kamu katakan, aku tahu apa yang aku lakukan, oke? Dan cintamu berada di I love you unconditionally. Kamu gelisah, kamu merasa tidak yakin tentang hubungan kamu dengan dia, gak tahu arahnya kemana, mungkin seperti itu. Ya, mungkin ada salah paham antara kamu dan dia karena ini kartu awan. Baik, Aquarius, bagus sekali energi kamu, ya. Ini keren. Baik, teman-temanku Aquarius, ambil yang bisa diambil dari bacaan ini. Saya Aisyah, salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.